Selamat datang lagi ya di channel Kami Suro Alfam. Jangan lupa untuk selalu support channel saya ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video selanjutnya bisa muncul di dengan Islam juga ya. Thank you.
tempat pekerjaan agar bisa agar secepatnya bisa melakukan pada yang itu aku tertipu ternyata nya sekarang hari Sabtu biasanya ramai sekali. Oke, kita ambil jalur kiri aja ya, soalnya kita mau ke belok ke kiri, kita masuk ke jalan baru. Kita ke jalan kota ya, kita jalan di depan lampu merah. Ternyata banyak ambulan, nggak tahu apa nih. Ada juga yang pembagian takjil. Ini nggak tahu dari gerakan mana nih. Gerakan dari Pemdes Korcin, Korcin Cirebon. Nah, mudah-mudahan intinya selalu dilimpahkan kopi kita belok. Cuaca udah mulai mendung ya guys, mudah-mudahan kita tidak terjebak hujan. Kasihan nih kekasih saya diam aja. Hey. Kasihan juga nih guys. Saya pun jalan ya agak bilang kok saya harap saya juga itu tapi kalau bisa saya tidak tahu sekolah kalau jalan kita sampai kita ngobrol-ngobrol di depan ada kendaraan yang saya berkandang atau apa ya kita akan menemukan fokuskan itu selalu di jalan karena keselamatan ya sekarang saya yang harus jaga lancar ya. Halo.
harusnya dia ambil dari kanan dari tadinya. Bukan gitu. Oke, kurang paham lah dia. Jadi dia ambil itu. Dan kalau itu kan ya ke kanan bisa lewat, soalnya kan tak parah. Terima kasih.
kita sehat, dia juga kan makan bersama. Kita harus berpadan dulu. Kalau nggak mau, nanti saya harus ini bawa anak orang, jadi saya agak lebih berhati-hati. Mudah-mudahan bukan ada insiden, mungkin ada operasi atau apa. Kita lihat di wakil kios, kita lihat, kita lihat apa saya kecepatan rendah, kalau kecepatan tinggi bisa kecelakaan tuh. Oh, rame juga mungkin ini karena ini kendaraan ya. Jadi ramai. Kita ambil ke jalur kiri, kita masuk kiri. Ke kiri pun ramai sekali sih. Ramai. Tahu ada apa? Ramai banget. Ini biasanya angkot nih, karena banyak ambil penumpang juga nih kalau jam-jam seperti ini. Angkot biasanya buat macet, jadi nggak apa-apa lah, dia akan cari rezeki. Pandangannya itu nggak terlalu jelas ya, harus terlalu jaga jarak. Banyak sekali panjang macet. Ya mungkin cukup sekian dulu aja video saya hari ini, sampai sini aja dulu ya, dikarenakan ini macet juga, saya harus selalu berhati-hati ya. Cukup sekian ya, jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara like, kalau berkenan komen juga untuk share di syukur-syukur lah ada yang share, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terima kasih telah menonton video ini,
sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.